Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani, Sahabat Terang Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya masih dengan perkebunan kelapa sawit dan tentunya masih dengan integrasi sawit-sawitnya. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, saya sedang berada di kelompok sapi Brahman. Ini bisa kita lihat teman-teman, ini sapi Brahman. Ini umur sapi Brahman kurang lebih 9 bulan. Ini merupakan sapihan sapi baru. Ini satu kelompok sapi winner betina. Ini kita kelompokkan menjadi satu winner betina atau sapi pedet betina dengan populasi kurang lebih ada 400 ekor. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah menyediakan pintu. Ini pintu ini fungsinya untuk perhitungan sapi atau memastikan stok sapi awal masuk, kemudian berpindah blok atau rotasi, kita pastikan stoknya jumlahnya lengkap, kemudian sapi kita kontrol kesehatannya, ada yang sakit atau tidak dari pintu ini atau pintu untuk mengabsen sapi-sapi ini untuk keluar. Bisa kita lihat dari gambar ini merupakan salah satu cara untuk mengabsen sapi, untuk perhitungan sapi satu per satu. Bisa kita lihat ini ada dua orang samping kanan dan samping kiri, fungsinya untuk menyetop sapi supaya tidak keluar melewati pintu yang sudah disediakan secara bersamaan, sehingga kita bisa menghitung sapi satu per satu dengan teratur. Kemudian di belakangnya ada satu orang yang berfungsi untuk mendorong sapi-sapi ini agar berjalan dan bergerak melewati pintu yang sudah disediakan. Jadi lihat ya teman-teman, ini videonya. Kemudian ini ada satu orang, ini berfungsi untuk menghitung sapi-sapi yang keluar satu persatu. Ini sapi-sapi udah berpindah dari blok satu ke blok berikutnya dengan luasan blok. Biasanya satu blok itu menggunakan 30 hektar dan ke blok berikutnya 30 hektar dengan populasi sapi per blok itu ada 350 ekor. Mungkin demikian inspirasi pagi dari saya, Sahabat Tani, Sahabat Peternak Indonesia. Semoga video yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat terkait penghitungan atau absensi sapi-sapi di perkebunan kelapa sawit. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang dan tentunya mengedukasi kita semua. Terima kasih.